Deretan Merdeka TV pasca penangkapan sejumlah orang terduga teroris di Surabaya beberapa waktu lalu, jajaran Polres Sampang saat ini terus melakukan peningkatan pengawasan di wilayahnya. Kondisi ini dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah Sampang. Selain memperketat pengamanan wilayah, polisi juga meminta masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing. Selain itu juga masyarakat tidak perlu segan melaporkan kepada aparat keamanan jika memang ada hal-hal yang dianggap mencurigakan. Jadi sesuai arahan dari pimpinan, memang ini juga sudah menjadi atensi dari pimpinan juga. Pas kebetulan kemarin di Surabaya kan ada tertangkap kalau nggak salah ada sekitar berapa? Tiga orang ya. Sebelum itu tertangkap, kita juga sudah mendapat perintah dari pimpinan untuk antisipasi yaitu terorisme. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Berita ini disponsori oleh Wiraraja Group Padamu Negeri.